Yamaha Mio GT tahun 2014, platnya plat AB kota, suratnya lengkap, pajak hidup bulan 10, plat 2024. Jadi bulan 10 ini pajak per tahunnya tiap bulan Oktober, atau bulan 10 itu bulan Oktober, pajak tahunannya tiap bulan Oktober, dan untuk ganti platnya tahun 2024. Oke, kita lihat lebih dekat biar lebih mendetail ya. Dan nanti akan satu di deskripsi nggak ya, untuk keterangan motornya silahkan dibuka dibaca kalau memang memerlukannya. Terus spion ada dua, dan ini juga masih asli, ada tulisannya Yamaha. Dan untuk batok kepala juga masih lumayan utuh ya, ada sedikit goresan. Kemudian turun lampunya. Oh, ini juga masih utuh ya, Mio GT. Ban depan lumayan ya, 30%. Dan untuk shock depan. Kanan kiri. Kemudian untuk piringan cakram, kita lihat. Masih tebal ya, piringan cakram. Geser ke sebelah kanan depan. Dan untuk list masih utuh. Dan ini juga masih asli sepertinya ya. Masih asli. Masih utuh. Asli goresan, wajar pemakaian. Belakang kanan juga masih utuh ya. Les belakang kanan masih utuh. Dan untuk ban belakang masih cukup tebal ini, 60-70%. Joknya secara umum masih utuh. Jok masih utuh ya. Ada sedikit ini lubang. Face belakang kiri juga masih utuh ya. Masih utuh. Yang depan kiri juga masih utuh plus ya. Oke, kita lihat speedometernya. 65.000 sekian ya. Oke, kita coba nyalakan. Nyalain jersey. Press starter. Starter menyala. Coba kita reteh. Depan kiri menyala, belakang kiri juga menyala. Oke, kita coba kita lihat ke kanannya. Ini ya, kanan oke. Oke, ini. Belakang kanan menyala. Depan kanan juga menyala. Lampu utama belakang juga menyala. Oke, kita coba untuk klakson. Klakson juga menyala.
kita lihat untuk lampu utama depannya, ya. Ini lampu kabutnya menyala. Lampu utamanya juga menyala. Lampu utama juga menyala, namun hanya yang jarak jauh dan pendeknya mati. Oke. Untuk pengapian kita lihat ke bagasinya. Rangka. Ya. Bagasi masih tuh, ya. Demikian untuk Yamaha Mio GT tahun 2014. Bagi Anda yang berminat, silahkan datang ke rumah untuk cek kondisi motor. Silahkan ajak teman yang tahu tentang kondisi mesin. Demikian.